Tiga penjelajah negara dari kumpulan ekspedisi Kelab Eksplorasi Tujuh Benua Malaysia KE7B Kutub Utara 2017 selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 12.15 tengah hari. Muhammad Mukarrabin Mokhtarudin, Syahrom Abdullah dan Muhammad Irwan Yusof Abdullah menamatkan misi apabila tiba di titik 90 darjah Kutub Utara pada jam 5.06 petang waktu tempatan Khamis lalu. Mereka berharap kejayaan tersebut dapat menjadi perangsang kepada penggemar sukan ekstrim. Ekspedisi KE7B rentas Kutub Utara 2017 membabitkan penjelajahan berski dengan menarik beban kereta luncur salji sejauh 111 km selama 7 hari. Ia bermula dari stesen Borneo ke Kutub Utara ke titik 90 darjah Kutub Utara yang berjaya disempurnakan 4 hari lebih awal dari jadual asal iaitu 11 hari. Pelbagai halangan ditempuh termasuk ancaman beruang kutub, rekahan air dan bongkah ais besar, namun semua itu tidak memutuskan semangat mereka mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Terakhir sebelum nak sampai ke titik kutub utara, tiba-tiba ada lautan yang terbelah yang terpaksa kami harungi lebih daripada 10 km dan kami harus bergegas untuk sampai di titik 90 degree sebab rekahan telah berlaku di tandasan Borneo. So mereka minta selesaikan sebelum 22 atau 23 bulan, tapi alhamdulillah kami selesai pada 20 hari bulan dan selamat menyelesaikan misi pada petang 5-6 minit petang waktu tempatan di Kutub Utara. Ketibaan mereka disambut penasihat KE7B Dato' Akmar Hisham Muhammad Yusof. Terdahulu, kumpulan ekspedisi KE7B rentas Kutub Utara 2017 telah bertolak ke Oslo, Norway pada 4 April dan memulakan jelajah ke Kutub Utara pada 13 April lalu.